Halo guys, hari ini kita bikin hoodie ya. Dari hoodie bekas ada warna hitam sama putih. Dari warna hitamnya kita ambil bagian tangannya, kanan sama kiri. Terus hoodie-nya kita potong. Dari bagian hoodie yang putih kita ambil bagian badannya, terus ukur, kita potong sesuai ini, kita bikin pola sesuai sama ukuran yang mau kita buat ya. Untuk bagian belakangnya guys, gampang banget. Kita selesaiin dulu yang bagian depan, habis itu baru kita ciplak doang bikin yang bagian belakang ya. Tapi kerahnya jangan serendah kerah bagian depan. Jadi bagian belakang itu kita biarin aja lurus kayak gitu. Jadi lurus sama bahu aja. Easy banget guys, beneran nih, semua orang pasti bisa. Asalkan walaupun jahit pakai tangan juga bisa kok. Setelah itu kita potong bagian kanan bagian hitam tadi untuk jadi bagian tangannya. Langsung aja kita potong. Apa sih caranya simpel gitu guys. Jadinya ini bagian lehernya diukur sesuai sama bagian leher bajunya ya. Tadi aku pakai 77 jadi dia 28. Nah sekarang bagian bawah hoodie hitamnya aku potong lagi. Ini buat bagian bawahnya. Tinggal dijahit doang guys. Easy banget kan? Pasti suka banget deh sama hasilnya. Beneran dijamin. Aku tambahin telinga di atas hoodie-nya guys biar tambah lucu. Pasti kalian suka.